sahabat semuanya, jumpa kembali bersama Cipuk Channel. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya, guys. Kali ini Cipuk Channel berada di Jungwon, Hong Kong, tepatnya di lapangan sepak bola yang disulap menjadi pasar bunga. Dan ikuti terus video saya sampai habis, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung Cipuk Channel, dan yang baru bergabung silahkan tekan tombol lonceng biar tahu update terbaru dari Cipuk Channel. Nah, kali ini Cipuk Channel mau mengelilingi pasar bunga yang berada di Jungwon, Hong Kong, tepatnya di lapangan sepak bola dekat City Walk. Ini pasar bunga terbesar di Jungwon ya, guys. Mari kita lihat, mendekati ke bawah sana. Ini masih berada di atas ketinggian. Ini kamera aku zoom. Dan ini saya mau turun melewati itu lift yang di sana itu. Nah, tadi saya dari ujung sana itu lalu pergi ke sini. Ini tempat masuknya ya, guys. Nah, ini ada tulisan Lunar New Year. Nah, ini untuk tempat masuknya, dan ada tempat keluarnya. Karena di sini keluar masuk itu dihitung. Nah, ini dijaga. Ini yang menghitung. Di sini ada berbagai macam bunga dan jeruk, guys. Ini ditata rapi. Ini sudah mulai tumbuh daunnya dan nanti akan mengeluarkan bunga. Nah, ini ada, sudah ada yang berbunga, guys. Ini bunga plum atau bunga sakura. Bunga ini muncul pada lukisan-lukisan Cina kuno. Pada umumnya, bunga ini selalu mekar pada saat tahun baru. Maka dari itu, masyarakat bisa menggunakannya untuk salah satu bunga yang selalu hadir. Bunga ini disebut juga bunga Melihua dan melambangkan sebuah keberuntungan. Lanjut, kita lihat ini berbagai macam bunga. Di sini ada dijual jeruk, ada pot kecil dan ada pot besar. Dan berbagai macam bunga. Hari ini mengelilingi pasar bunga yang ada di lapangan. Nah, seperti ini bunganya ditata rapi dan berbagai warna. Pengunjung juga banyak sekali. Oke, kita masuk melihat yang berada di dalam. Cara penataannya juga sangat bagus. Pot demi pot, rangkaiannya sangat cantik. Nah, ini ada yang besar, ada yang kecil. Ini pasar bunga yang berada di Jungwon, Hong Kong, terbesar ya, guys. Ini berada di lapangan sepak bola, tepatnya di depan City Walk. Oh,
Nah, ini di depannya ada gedung City Walk. Kita lanjut melihat-lihat bunga. Kebanyakan jual bunga anggrek, guys. Anggreknya berwarna-warni. Dan ini pembeli belum seberapa ya, guys. Kalau sudah mau malam Imlek atau kurang 2 hari, pembeli itu banyak sekali memenuhi pasar bunga ini, guys. Karena dijual sangat murah. Dan penjualnya itu habis nggak habis, harus habis itu dagangannya. Kalau nggak habis nanti dikasih-kasihkan, guys. Pokoknya dijual murah begitu. Pasar bunga sebanyak ini ya, guys. Nanti kalau sudah Imlek itu sudah habis sama sekali ini, nggak tersisa satupun. Pasti semua ini terjual semuanya, guys. Dan sekali lagi, pasar ini pasar terbesar yang ada di Jingwan, Hong Kong. Pasar bunga terbesar, guys. Ada lagi di Mongkok, guys. Lebih luas di sini dan lebih nyaman di sini karena di Mongkok itu tempatnya itu sempit. Bunga semuanya ditata rapi di dalam pot dan ditaruh serapi mungkin, guys. Dan ini ada dijual jeruk. Ini jeruknya besar sekali ya, ini potnya juga tinggi dan besar. Dan kita mau melihat bunga anggrek yang di sana itu. Ayo, toko, toko. Oh, ini. Oh, kamu kok bisa bahasa Indonesia? Aku wong Indo. Oh, dari Indonesia ya. Iki sampean dhewe apa anu, enek bose? Oh, anake sampean. Masya Allah. Tak wawancarai gelem ya. Tapi kan enggak diketokin wajahnya kok, ya. Sudah berapa tahun di sini? Wah, 30 tahun. Oh, 30 tahun. Oh, iya. Tahun berapa ke sini? Oh, 60 saya belum lahir. Iya, tapi aku nyang China dikek, wis teko China merene. Oh, iya. Anak 2? 2. Tapi sekarang sudah menetap di Hong Kong ya? Iya, kabeh. Ya, alhamdulillah sukses. Nih, guys. Ada teman dari Indonesia, dia penjual bunga yang berada di Jingwan, Hong Kong, guys. Iya. Dia Indonesianya mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Jember. Layak iso bahasa Jawa? Iso. Heeh. Aku omahe di Jember, sekolahnya di Surabaya. Oh, iya. No, mandar mandi. Masya Allah, ini guys, tataannya bunganya cantik-cantik, guys. Dia di sini sudah 30 tahun ya? Ya, 30 tahun ya. Masya Allah, 30 tahun, guys. Ya. Ini di sini jual bunga, guys, banyak sekali ini. Tadi saya kan cari konten, guys. Ternyata dia itu beli enggak loh, kok bisa bahasa Indonesia? Aku kan gitu, guys, tadi. Iya. Lengti, guys. Saya Koni nama saya. Oh, ya udah, terima kasih ya. Udah, terima kasih ya. Oke, okay. Bye-bye. Ya, amin. Terima kasih. Kamu juga sehat selalu ya. Oke. Okay. Nah, itu tadi, guys, penjual bunga yang ada di Hong Kong, orang Jember ya.
Dia sudah menetap 30 tahun di sini dan anaknya 2, guys, sukses. Ternyata ada orang Indonesia juga penjual bunga yang berada di kawasan Sungwan, Hong Kong ini. Pasar bunga terbesar di Hong Kong. Luar biasa, Indonesia merdeka. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendukung Cipuk Channel, dan yang baru bergabung silahkan tekan tombol lonceng biar tahu update terbaru dari Cipuk Channel. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.